Tapi sekarang lo bisa kasih tahu gue. Sekarang di mana Nada? Apa yang terjadi sama dia? Apa dia masih sendiri atau Rick? Nada nggak tahu apa-apa setelah kepergian lo. Setelah pemakaman itu, dia pingsan Rick dan dokter bilang kalau dia itu koma. Dan sampai sekarang dia masih koma, Rick. Nada koma 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Gue baru tahu semua ini, Fit. Jadi Nada koma 5 tahun. Iya, Rick. Gue bener-bener gak berguna banget, Fit. Pantas kalian semua marah sama gue. Gue ini pacarnya. Dan gue sama sekali gak tahu kondisi cewek gue. Ya Allah. Harusnya gue ada di saat-saat tersulit dalam hidupnya Nada. Udahlah, Rick. Ini semua udah terlanjur. Mendingan lo sekarang cari Nada. Lo jelasin semuanya ke dia. Ya? Gue yakin kok, pasti masalah ini bisa selesai. Tapi, Fit. Gak ada tapi-tapian lagi, Rick. Gue yakin kok, Nada pasti nerima lo lagi. Lo jangan buang-buang waktu. Good luck, Eric. Semoga Nada bisa dengar penjelasan lo. Thanks, Fit. Maafin aku ya, Nat. Tadi aku gak bisa datang ke pesta pertunangannya Rasti sama Alex. Ya, karena memang aku masih ada urusan tadi. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku udah siapin acara buat kita semua. Gimana kalau nanti siang aku ajak kalian semua makan bareng? Setuju gak? Kamu kenapa, Nada? Cuma lagi ngebayangin aja. Gimana kalau cinta ibu sama ayah ada di sini sekarang? Pasti mereka seneng banget ngeliat Alex sama Rasti tenang. Kamu jangan sedih ya, Nada. Aku yakin kok, dari atas sana pasti orang tua kamu dan juga cinta bisa ngeliat apa yang terjadi sampai hari ini. Dan aku juga yakin, mereka pasti semakin bangga kalau mereka tahu kalau kita bisa menghadapi semua masalah yang terjadi. Nada sekarang udah sama Marvin. Apa yang ku rasakan saat ini? Dia udah bahagia sekarang. Alangkah sakitnya hati ini, kau telah mengingkari janji. Alangkah pedihnya hati ini, cinta tapi melukai. Kau tinggalkan, kau bilang kau benci. Yeah, yeah.
nyalain mesin aja, Rik. Gimana? Lu udah ngobrol sama Nada? Rik, jawab dulu pertanyaan gue, Rik. Hah? Iya, Vin, ada orang di luar. Dan aku tahu banget dia lagi ngeliat ke dalam sini. Nada, Nada, kamu mau kemana? Nada! Kamu kenapa sih, Nat? Kok buru-buru banget lari keluar? Emangnya ada yang kamu lihat ya? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Kamu serius? Iya. Ya udah, kita masuk aja deh. Ya udah, yuk. Aneh. Aku ngerasa ngeliat seseorang keluar dari halaman setelah merhatiin aku dari jendela. Rasanya aku bisa ngerasain kehadirannya Ricky di sini. Enggak mungkin. Ini pasti cuma imajinasi aku aja. Karena ini udah lebih dari 5 tahun. Aku yakin banget. Saat ini Ricky pasti udah bahagia. Dan dia udah punya kehidupannya sendiri. Ayo, Nat. Semua ini harus terjadi. Sakit banget ngeliat Nada dipeluk sama Marvin. Mungkin rasa kehilangan mereka berdua yang udah nyatuin mereka sesama. Maafin aku, Nat. Selama ini aku gak ngerti kayak apa kondisi kamu. Meskipun perasaan aku sakit, aku coba ikhlas, Nat. Karena aku yakin, apa yang kamu jalanin sekarang, pasti yang terbaik dan bikin kamu bahagia. Rick, lo kenapa sih? Besok aja gue jelasin semuanya. Ya udah. Kalau misalnya lo pengen cerita besok, ya udah. Besok aja ya. Besok gue tunggu cerita lo. Iya, Pi. Ini aku mau pulang. Ini aku udah di jalan, mau diantarin sama Ricky ke rumah. Bentar lagi kok aku nyampe. Ya, oke, Pi. Jadi kalian itu sudah berusaha untuk nemuin Nada? Udah, Pi. Tapi Ricky-nya nggak mau cerita sekarang. Katanya baru nanti pagi dia mau cerita. Aneh. Ya silakan masuk. Ya, Pak Fahmi. Ya saya sendiri Pak. Tolong Pak Fahmi, bikin anak saya sadar bahwa pilihan dia untuk mencintai pria yang dipotong itu salah. Karena mereka sama sekali tidak cocok dan saya sudah kesulitan menyadarkannya. Soal biaya Pak Fahmi nggak usah khawatir. Saya akan memberi imbalan yang pantas bila Pak Fahmi berhasil. Bapak tenang aja, nggak usah khawatir. Saya sudah terbiasa untuk mengatasi masalah yang kayak begini, Pak. Kita ini sudah profesional mainnya. Sesegera mungkin nanti anak Bapak akan meninggalkan pria yang ada di foto ini nih. Baik, Pak Fahmi. Saya tunggu kabar selanjutnya. Saya permisi dulu. Oh iya, silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Fit! Kita dapat kerjaan. Pucuk dicinta, ulam tiba. Fit, kita dapat kerjaan nih. Kesempatan buat kita. Kamu kok lemes begitu, gak bergairah sama sekali sih? Semangat dong, bersyukur dapat kerjaan. Hei! Kenapa sih? Lagi mikirin Ricky nih, Pi. Ternyata sahabat aku yang udah kepisah lama, sekarang udah ketemu lagi. Aku senang banget, Pi. Ya mudah-mudahan dengan adanya Ricky,
kehidupan kita bisa lebih baik lagi ya. Amin. Ah, Om Riki udah pulang. Om Riki udah pulang. Halo Tiara, Mas sayang. Senyum-senyum aja. Gimana, Rik? Kamu udah berhasil nemuin Nada? Nada udah pindah, Kak. Dan aku masih belum bisa untuk ajak dia bicara. Emangnya kenapa, Rik? Dia udah bahagia sama Marvin. Dan aku gak mau ngerusak semua itu. Kamu serius, Rik? Semuanya udah berubah, Kak. Dan aku rasa aku juga udah gak perlu ngejelasin semuanya 5 tahun yang lalu. Itu semua gak ada gunanya. Nada cinta. Makasih ya, Nat. Kamu udah bantuin aku nyiapin makanan buat anak-anak. Sama-sama, Vin. Nat, sebenarnya aku gak enak mau ngomong ini sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Ngomong aja lagi. Selama kita masih bisa bertukar pikiran, kenapa gak cerita aja? Siapa tahu aku masih bisa bantuin kamu. Memang itu tujuan aku, Nat. Aku pengen ngajak kamu untuk bantuin aku di Sunset Resto. Dulu semua masalah di Sunset Resto dihandle sama Cinta. Tapi sejak dia pergi, aku belum menemukan partner yang cocok lagi. Apalagi sekarang bisnis aku nggak hanya di Sunset Resto aja. Aku masih ada bisnis lain, Nat. Tapi di satu sisi, aku nggak bisa ninggalin tempat ini. Karena tempat ini punya banyak kenangan. Kenangan manis tentang Cinta. Makasih ya, Vin. Aku bakal pikirin lagi tawaran dari kamu. Makasih ya, Nat. Sekarang. Ya, boleh. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Iya, halo, Sis. Flo, ulang banget sih. Kamu sekarang di mana? Iya, Sis. Aku udah di jalan kok. Kamu sabar ya. Oh jadi kesini kan? Iya, Siska. Aku janji deh. Aku juga bawa Rendra kok. Supaya dia bisa kenal kalian. Oh, iya. Yaudah ya, kita semua nungguin lo di sini. Hati-hati, Flo. Iya. Gimana, Sis? Jadi kapan si Farah? Jadi. Terus gimana? Dia lagi OTW nih. Ntar lagi juga. Katanya sih dia mau wajib tunangannya sekalian kesini. Namanya Rendra. Aku jadi penasaran, gimana ya tunangan Farah? Kalau gue sih, gue yakin banget Rendra itu jauh lebih bagus daripada Vito.
dan jauh lebih baik. Amin. Aku juga berharap gitu, Sis. Dari dulu kita tahu kan Farah kayak gimana. Iya. Dia kan udah baik banget sama kita. Setiap kita ada masalah, dia selalu bisa bantu. Iya kan? Sama kayak Nada. Ya, aku berharap aja Farah dan Nada juga dapet yang lebih baik ya dibandingin Vito sama Ricky. Maaf, Pak Marvin. Ada yang ini saya bicarakan sebentar dengan Bapak. Oke. Kita bicara di ruangan saya saja ya. Terima kasih, Pak Marvin. Nada, maaf ya. Saya ada urusan sebentar. Nggak apa-apa kok, aku bisa sendiri. Tapi aku jadi nggak enak. Gak apa-apa, Marvin. Ya udah, biar aku ke dapur ya. Oke, sampai nanti ya. Bisa ngelupain sedikit pun kenangan aku sama Ricky. Bentar ya, soalnya aku kan cuma dengar soal teman-teman baik kamu itu dari kamu doang. Masa kita datang ke sana nggak bawa apa-apa? Kamu bisa kan bantuin aku pilih bunga buat mereka? Iya benar itu Flora. Gila kebetulan banget. Gua mau ke rumah Vito malah ketemu Flora di sini. Bagus deh. Gua nggak perlu jauh-jauh ke rumah Vito. Aku lihat ke dalam dulu ya. Kebetulan banget gua ketemu sama lo di sini. Siapa ya? Gue kenal sama lo. Sorry. Gue salah orang, sorry. Lanjutin aja. Maaf ya. Jadi sekarang Flora gak sama Vito lagi? Terus kenapa Vito gak pernah cerita soal ini? Gak salah lagi, Fit. Artinya pasti benar. Kalau ini adalah perempuan, ya. Ini anaknya yang klien Pepito yang tadi ke rumah, yang semalam ke rumah. Ini dia nih. Tapi dari yang aku lihat nih, ya, Pi. Kayaknya gak ada yang menarik tuh, Pi. Tapi ya udahlah. Namanya juga kerjaannya, Pi. Kita harus terima. Jangan banyak ngeluh. Bener gak, Pi? Cucok. Oh ya, Papi udah siap belum? Ya, Papi lagi ditanya. Papi ini selalu lebih siap daripada kamu. Papi itu sebelah sononya siap. Nggak lihat nih tongkrongannya, ha? Wah, mantap. Yang penting kita action. Action sekarang. Kita action. Fit, ada yang penting, Fit.
Ini penting banget. Ini yang paling penting. Kamu hati-hati pakai motor ini ya. Ya. Jangan sampai ada masalah. Jangan sampai baret atau lecet. Jangan sampai. Iya, Pi. Ya. Ah, bawel amat sih. Pokoknya Papi tenang aja ya. Biar aku yang urus. Oke? Oke, kita action. Papi bawel banget sih. Kita action. Iya, iya. Satu lagi. Apa lagi? Mama nih. Wah. Wah, wah, wah. Aduh, Pi. Pi, itu bahaya, Pi. Tuh, kita udah susah. Aku nggak mau ya, Pi, ya. Berurusan sama polisi. Aduh, Pi, jangan dong, Pi. Dunia ini keras, nak. Tanpa menggunakan ini, kita nggak mungkin berhasil. Duh, jangan. Pi. Oke, action! Ayo! Basar! Papi jalan kaki, aku naik motor! Keluar! Om, kenapa om? Keluar! Enggak, jangan sakitin saya! Ini saatnya Vito beraksi. Selesain dulu urusan yang ada ya. Enak aja, gila ada masalah kamu pengen enaknya aja. Gimana sih? Papi yang nabrak, udah papi yang alah nih anak mau enaknya aja. Ada papi. Sakit nggak? Sedikit perih. Sebentar ya. Biar aku obatin ya. Flora sama cowok lain. Cinta.
nada cinta. Siapa, Flo? Enggak kok, enggak. Cuman ngeliat teman SMA. Oh. Ditanya siapa yang salah, siapa yang benar dalam urusan ini, jelas kamu yang salah dong. Kita urut peristiwanya nih. Ini mobil papi nih, kenceng nih. Datang motor kamu nih, nyalip nih, cekit. Berhenti depan mobil, cekit. Kena tuh. Coba kalau kamu itu nyalip, berhentinya agak jauhan. Nggak bakal tuh kejadian kayak begini nih. Nih, pake nih. Untung papi Tony nggak punya penyakit jantung. Coba kalau jantungan, modar tadi tuh. Epi, ya udah jelas lah, ini tuh papi yang salah, tahu nggak? Papi sih nggak fokus. Coba kalau papi fokus ya, papi pasti tahu kalau misalnya aku tuh mau berhenti depan papi. Makanya lain kali fokus dong, Pi. Jadi ini ya, udah jelas. Yang salah itu bukan aku, tapi papi. Kamu tuh ngejelasinnya terlalu ngejelimet, kok jadi papi yang salah gimana sih? Jadi bingung. Ya udah gini. Ingat loh, Pi. Nyawa aku tuh cuma satu. Kalau misalnya nyawa aku melayang gimana? Emangnya layangan apa yang bisa ditangkap lagi? Emang papi mau nyawa aku melayang? Ya kalau mikirnya ke situ ya ada benernya juga sih. Cuman ya papi nggak terima aja. Kamu tuh anak papi, masa anak nyalahin bapak? Nggak bener. Papi itu sama Vito lagi ribut kenapa ya? Kayaknya serius banget. Muncul tiba-tiba aja. Kenapa? Oh, ada masalah apa sama papi tuh? Enggak, Rik. Enggak ada apa-apa kok. Biasalah. Papi kan orangnya enggak mau kalah. Ngatain lagi deh. Enggak mau kalah. Kamu tuh yang enggak mau kalah. Udah begini aja deh. Papi enggak mau kalah, kamu enggak mau kalah. Sama-sama kita. Oh iya, Fit. Tadi gua ketemu Flora sama cowok lain itu siapa ya? Ya beginilah nasib gue sama Flora sekarang, Rick. Dia udah punya tunangan sekarang. Loh, kok bisa, Fit? Bukannya Flora tuh cinta sama lo ya? Udahlah, Rick. Gue sama Flora sekarang udah berakhir. Dia itu sekarang masa lalu gue. Fit, gak bisa gitu dong, Fit. Lo harus cerita semuanya sama gue. Gue kan udah ceritain semuanya sama lo. Oke. Gue bakal ceritain semuanya. Hai. Hey. Hey. Flo. Hey. Hai, Nat. Guys, kenalin ini tunangan aku. Oh, halo, Rendra, Alex. Ras. Halo, Rendra. Siska. Bagas. Bro, Seto. Halo, Marvin. Ini gue punya buat pasangan Resti sama Alex. Selamat ya, sorry gue gak bisa datang. Makasih, Rendra. Thanks ya.
Kamu kenapa, Flo? Ada masalah? Iya, Nat. Aku tadi di jalan ketemu sama Vito, Nat. Tapi dia sama cewek lain. Terus? Aku gak tahu kenapa. Walaupun dia banyak banget nyakitin aku gak bisa ngelupain dia, Nat. Kamu yang sabar ya, Flo. Cuma waktu yang bisa nyembuhin luka hati kita. Gue harus ngelakuin apa yang terbaik buat gue sama Flora, Rick. Usaha gue semua berhasil. Sekarang Flora udah benci sama gue. Mungkin dia jijik kali sama gue sekarang. Ya, meskipun di dalam lubuk hati gue yang paling dalam, gue pengen lagi ngejalanin apa yang dulu kita jalanin, Rick. Tapi semuanya udah gak mungkin. Ya, sama kayak Flora. Nada juga udah pindah ke lain hati. Sama Marvin. Tahu dari mana lo ada jadian sama Marvin? Gue liat sendiri. Kemarin waktu gue... Dan gue liat mereka berdua lagi pelukan. Ini gak mungkin, Rick. Setahu gue, Nada itu cintanya cuma sama lo. Dia gak mungkin ke lain hati, Rick. Ya sama, sama, Vin. Itu juga yang gue rasain tentang Flora sama lo. Tapi buktinya bisa, kan? Ya, tapi ya udahlah. Gue sama sekali nggak nyalain Nada. Ini bukan salah dia. Karena buat gue, dia lebih baik sama orang lain daripada dia sendirian. Mungkin buat dia gue udah lama hilang kali. Iya, Rick. Gue juga berpikir sama kayak lo. Ya, mereka lebih bagus sama orang lain, Rick. Lebih aman. Ada yang jagain mereka. Berarti kita harus rela ya kehilangan cowok-cowok kita. Tadi gue ketemu sama Nada. Nada cinta. Nada cinta. Wah, cucu banget. Gila, sumpah nih cowok. Badannya oke banget. Tangannya. Lu tuh kenapa sih gak bisa bikinin orang yang senang juga? Apa? Jangan norak dong. Guys, lo harus tahu ya. Tadi gue tuh sebelum datang ke sini gue ngeliat cowok ganteng lagi telepon-teleponan. Asal lo tahu tuh badannya bagus banget. Tutup tangannya tuh berotot-otot gitu. Kayak bakso. Asal pengen gue makan. Yang pakai kemeja garis-garis ya? Flah. Kalau tahu sih Flo, jangan bilang lu cecep sama dia juga, jangan bilang lu suka sama dia. Wah, Flora. Oh, itu tunangannya Flora, Bimo. Aduh, maaf Flora, gue nggak tahu. Abis orangnya lucu banget, cuma lucu banget. Lu apaan sih? Disaring dulu. Maaf Flora. Gua gak sengaja. Udah gini. Gua kalau gitu mau ngasih hadiah aja deh buat lo. Karena gua ada salah sama lo. Nih, gua kasih diskon gede-gedean di butik gue. Gimana? Gimana? Ayo Nat,
Aduh, kamu kapan datang ke butik aku? Butik aku tuh gede, luar biasa, mahal-mahal semuanya. Kamu harus ikut, Nat. Datang ke situ dong. Iya, iya. Insya Allah nanti aku datang ya. Serius, Nat? By the way, guys, makanannya udah siap ya di atas. Jadi, kalian bisa langsung naik aja. Tunggu. Kita kan belum lengkap. Lucky sama Satrio belum ada. Kita tungguin mereka aja ya. Ya udah, gini aja. Kita nunggunya di ruangan lain aja ya. Kan nggak enak juga kalau nunggu di sini. Ya udah, yuk. Gila ya, Marvin. Ternyata bisnis makanan ini hebat juga ya. Lo bener-bener keren. Nah, ini makanan sampai segini bener-bener hebat. Dan Sunset Resto itu udah banyak yang kenal. Berarti butuh perjuangan yang sangat luar biasa banget tuh, Marvin. Buat sampai kayak gini sekarang. Iya dong. Dengan usaha dan kerja keras, pasti berhasil. Iya, elah. Heboh bener dah. Ditunggu. Ras, kamu jawab jujur sama aku sekarang ya. Sebenarnya Satrio sama Lucky itu kenapa sih? Kenapa sih apa aku ngomongin mereka, yang lain langsung pada diam? Nat, lo pasti gak mau dengar masalah ini, Nat. Maksud kamu apaan sih, Sis? Kamu jangan bikin aku penasaran ya. Berdua tuh kenapa sih? Satrio sama Lucky tuh sahabat aku juga, aku berhak tahu mereka kenapa. Lucky sakit, Nat. Dia lagi kritis sekarang. Dia divonis sama dokter kalau waktunya udah gak panjang lagi. Tapi dia gak mau ngasih tahu ke kamu. Pasti gak ngasih tahu aku dari kemarin. Mereka berdua itu sahabat kita. Dan mereka selalu ada sama-sama kita pas kita lagi susah. Dan sekarang aku juga mau ada sama-sama mereka pas mereka lagi susah. Maaf ya, Nat. Yaudah gini aja, abis makan dari sini kita langsung ke Rumah Sakit Harapan ya. Nggak usah, Rasti. Aku nggak mau ngerepotin kamu lagi, biar aku sendiri aja ya. Nada. Udah nggak apa-apa. Kita makan aja ya sekarang. Gila. Tragis banget ya yang terjadi sama Vito dan Flora. Mereka bisa secepat itu bubar. Senasib kayak gue sama Nada. Ya Allah. Kenapa banyak banget hal buruk terjadi setelah gue pergi dari Indonesia? Siska, apa kabar ya? Apa dia masih sama kayak dulu? Atau dia bakal ngelakuin hal yang sama seperti Vito? Benci sama gue? Hanya gara-gara apa yang gue lakuin sama Nada dulu.
kenal deh sama mobil itu. Ngeliat lo lagi, Rick. Yes. Gila, 5 tahun gue gak ketemu sama lo, lo kok jadi feminin gini? Siapa yang udah ngerubah lo? Ricky, 5 tahun tuh udah ngerubah banyak hal, Rick. Bimo lo tau, dia jadi desainer terkenal. Terus, Alex sama Rasti, mereka udah tunangan. Terus, gue juga mau nyusul sih tahun depan sama Bagas. Selamat ya. Makasih, Rick. Jadi Bagas yang udah ngerubah lo? Iya. tadi gue ketemu sama Nada. Terus... Sorry. Lo sekarang gimana kabarnya? Lo ngapain aja sih, Rick? Oh, atau lo yang mau cerita duluan, selama ini lo kemana aja? Nggak banyak yang harus diceritain, sis. Yang jelas gue baik-baik aja. Oh iya, gimana Lucky sama Satrio? Lucky sakit, Rick. Dia divonis sama dokter kalau waktu hidupnya nggak lama lagi. Nada cinta. Nada cinta. Nat, kamu bareng sama kita aja. Kamu habis ini mau kemana? Abis ini aku mau jenguk Lucky. Aku sendirian aja deh, Lex. Oh iya, by the way, alhamdulillah aku dapet tawaran kerja di restorannya Marvin. Serius, Nat? Iya, Marvin mau aku ngebantuin dia ngelola restorannya. Alhamdulillah sih kalau gitu. Di tempat itu juga banyak kenangan kita, kan? Aku, kamu, sama Cinta. Yaudah, kamu hati-hati ya. Aku sama Alex juga. Kalian berdua juga hati-hati ya. Berdua, Nenat. Vito? Pak Vito? Vito? Yeay, ini gue, ah! Lu ngapain pakai baju gini? Ganti profesi? Oh, enggak, Rik. Lu salah. Kita itu lagi menyamar. Nah, kebetulan cewek yang kemarin itu lagi ulang tahun. Nah, kita mau ke sana, Rik. Kita mau melaksanakan tugas nih. Yuk! Ayo! Cabut! Duluan ya. Lu gak sehebat gue, Sat. Tapi gak lama lagi, lu gak punya saingan kayak gue.
Ki. Lo tuh jangan ngomong gitu. Lo tuh harus semangat, ya. Kalian ngapain? Ya elah, masih tiduran aja lu, Ki. Ya, biasalah, Bim. Gak ada yang istimewa di sini. Tenang aja, sebentar lagi ada yang istimewa datang ke sini. Apaan tuh, Bim? Nada. Nada dikit lagi mau ke sini, dia mau ngeliat lu berdua. Nada udah sembuh, Bim? Udah sembuh dia. Makanya lu sembuh dong. Aku pengen bawa sesuatu deh buat Lucky. Tapi apa ya? Iya, buah-buahan.